Ini seriusan enak banget aromanya. Di video kali ini aku mau nge-review parfum, yaitu adalah parfum Maurice Eau de Parfum. Nah, ini adalah parfum yang harganya itu cukup terbilang murah ya, karena di bawah 50.000. Nah, kali ini aku mau nyobain parfum-parfum ini karena selain aromanya yang harum, terus kemasannya juga lucu-lucu. Lihat gak sih, lucu banget kan? Tuh, kayak gini. Nah, ini untuk parfum wanita, ini ada 4 varian ya. Nih, tuh aku kasih tahu ke teman-teman. Cadam, 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 cadam. Ini ada 4 varian. Yang biru ini adalah Maurice Eau de Parfum Venus. Terus yang pink, yang princess. Kalau yang kuning, ini dia yang diva. Kalau yang ungu, ini yang goddess. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena parfum ini tahan lama banget, selama 6-8 jam di dalam ruangan. Tapi kalau di luar ruangan, kita beraktivitas di luar ruangan juga nggak kalah tahan lamanya, mungkin sekitar 5-6 jaman kayak gitu ya. Tapi kalau kita beraktivitas di dalam ruangan, bisa sampai 8 jam, gila nggak sih? Jadi aromanya yang cukup segar, terus ngebuat kita tampil pede, dan juga bisa ngebuat kita tuh ngerasa kayak I look like, mungkin aku akan seperti princess. Yeah. Nah, dan di sini sudah ada label MUI-nya, jadi teman-teman gak usah khawatir, ini ada label MUI-nya. Jadi kita yang kepengen tampil harum kayak muslimah, jadi kalian gak usah khawatir lagi karena sudah ada label MUI-nya. Oke, aku mau coba dulu yang ungu, yang botol ungu. Ini botolnya BTW, botolnya kaca loh, kaca loh, kaca, kaca. Dengan harga di bawah 50.000, di bawah ya, di bawah. Berarti kisaran harga antara 25-40.000. Kalian sudah ngedapetin parfum yang sekece ini dengan ketahanan aromanya 6-8 jam. OMG. Nah, aku mau cobain dulu ya. Aku bakalan swatch di sini, di tangan aku. Seger banget nih. Coba, coba, coba. Ya, us. Enak banget nih. Serius. Serius, ini enak banget. Oh my gosh, enak banget baunya. Yang ungu, yang goddess, ini enak banget baunya. Dan sebotol ini isinya tuh adalah 60 ml. Jadi termasuk enak lah ya, nggak usah terlalu besar-besar gitu. Jadi kita bisa taruhin di dalam tas dan kita bisa bawa kemana-mana. Jadi kapanpun kita inginkan kepingin nambahin aroma yang harum di badan kita, tinggal semprot, 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 dan sangat praktis banget ya kan. Nah, parfum Maurice ini adalah tingkat kedua tertinggi yang aromanya itu bisa tahan 6-8 jam kayak gitu. Nah, teman-teman bisa dapetin parfum Maurice ini di Alfamart, Alfamidi, terus juga di IG-nya dia juga bisa, dan juga di all shop, all shop. Di all shop itu kayak di Shopee, Tokopedia, terus di Bukalapak, di Blibli, dan lain-lainnya. Karena ini nih, parfum ini mudah banget kita dapetin gitu ya, karena ya harganya yang terjangkau banget, jadi kita nggak bakalan kesusahan buat dapetin parfum ini. Nah, kalau yang di Alfamart itu biasanya yang ready hanya yang warna pink, yang princess, Maurice Princess, itu yang ready di Alfamart. Tapi kalau yang lainnya, teman-teman kalau kesusahan ngedapetin yang ketiganya ini, yang warna ungu, biru, dan kuning, kalian bisa dapetin lewat online shop gitu. Dengan harga yang cukup murah meriah banget seperti ini, OMG. Jadi kita bisa ganti-ganti, hari Senin kita bisa pakai warna ungu, hari Selasa kita pakai warna biru, Kamis kita pakai ini. Jadinya
every day kita bisa ganti-ganti parfum gitu. Nah, tadi kan aku udah cobain yang warna ungu nih, yang varian Goddess. Jadi sekarang aku mau cium aroma yang ungu. Nah, sekarang aku mau cium yang aroma Venus. Mari kita coba. Aku bakalan coba di lengan aku yang satunya, di tangan aku satunya. Oke. Ini aromanya lebih kalem lagi. Jadi waktu kita pertama kali nyemprot gitu ya, memang aromanya belum keluar semuanya. Jadi dia tuh perlahan-perlahan terus. Nah, lama-kelamaan dia bakalan nempel dengan kulit kita ya. Terus dia lama-kelamaan bakalan keluarin aromanya dan bertahan selama 6-8 jam. Nah, jadinya parfum ini memang bisa bikin badan kita harum terus-menerus, dan juga yang paling disukai adalah tahan lama sampai 6-8 jam. Ini baunya seriusan enak banget loh. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang punya parfum Morris ini, gimana kesan dari kalian? Kalau dari aku sih, yes. Kalau dari aku sih, iya, aku suka banget, I love it, karena selain kemasannya yang cukup unik banget kayak gini, cantik imut-imut kayak gini, harganya yang murah meriah dan juga aromanya itu yang enak banget. Ini tadi yang warna biru ya, yang Venus, betul nggak sih? Ya, yang Venus, terus yang ini yang Goddess. Kalau kalian lebih suka yang mana? Karena aku belum nyobain yang pink sama yang kuning, mari kita coba. Nah, baik, aku akan taruh di tangan aku sebelah sini ya, yang pinknya. Nah, jadi waktu pertama kali kita nyemprot tuh baunya masih kalem, pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan itu, kayak ya apa ya? Jadi ibaratnya kayak angin topan gitu mungkin ya. Pelan-pelan terus bus. Bus. Oke, aromanya yang princess ya. Dia tuh charming banget, kalem banget. Kayak ini loh kita nih wanita, ini loh kita tuh, aduh gimana ya, enak banget dah pokoknya, seriusan. Ini seriusan enak banget aromanya. Lebih kalem gitu ya. Kalau aku sih parfum itu lebih suka yang kalem, terus kayak yang santai, kayak gitulah. Aku nggak seneng kayak like, minyak wangiku sing nyegrak menurutku, aku gak seneng kayak temen dia kayak apa mana kayak like, sampai di lo no hee kau niku geleng nggak wangi nyang nyang ta magune lo lah isin aja ya isin ta, tapi kayak like, kalem kok ini kira seneng aku kayak apa mana kayak wes aduh aku bingung kudu milih sing tinggi antara sing Goddess Venus ambil sing Princess iki enak kabe mambune rek kalem-kalem rek seneng aku rek sumpah yo rek sik aku mau cobain yang warna kuning yang kemasannya kuning yang Diva. Nah, aku semprotin di tangan aku sini ya. Ya. Mari kita coba. Mambuniku kayak bunga ngono. Bunga apa ya? Tapi yo agak rototnya keras sih lek menurut aku lo ya. Daripada yang ketiga tadi, yang Venus, Princess sama yang Goddess, yang kuning ini aromanya lebih nyengat. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku tapi kalau menurut teman-teman aku enggak tahu. Dan di antara keempat parfum ini yang lebih favorit aku, favorit aku yang Goddess. This is my favorite. Karena aromanya itu yang aku suka. Karena dia tuh baunya kalem banget, enak. Ini yang ungu tadi nih kan. Kalem banget, Rek. Kalem, lek kalah nyilem. Jane wong apa ngono, Rek. Lek kalem, lek kalah nyilem. Tapi enak, seriusan. Aku suka yang ini sama yang Princess. Princess, yang Princess nih. Yang Princess I love it.
jadinya kita kerasa kayak seakan-akan jadi berubah kayak putri gitu. Ya udah, halo terus. Nah, jadi buat teman-teman yang kepengen beli parfum ini bisa langsung hubungi Instagramnya aja, itu di Morris Parfum ya, dan juga di online shop. Atau kalau teman-teman masih kebingungan, aku bakalan taruh linknya di description box aku di sini, di sini. Jadi kalau teman-teman mau beli, mau beliin pacar, kayak teman, sahabat, atau adik atau kakak, atau orang tua mungkin yang suka harum-harum, bisa langsung aja pesan link yang ada di description box aku. Apalagi kalau buat hadiah ulang tahun, kayaknya terlihat istimewa deh, karena kemasannya yang unik, cantik, imut seperti ini. Mana sih cewek yang nggak kayak iya wes aku gelem apa mana di toko papat ya, gelem nemen pak. Voilà. Jadi teman-teman buruan aja yang kepingin ngedapetin parfum cantik, imut, harum kayak gini, bisa langsung hubungi link yang ada di description box aku, karena harganya memang murah meriah banget, cantik-cantik juga. Oh ya, dan yang paling penting adalah di pinggirannya ini adalah karet pelindung yang sangat melindungi botol gelas dari parfum Morris. Misal jatuh, itu ada pelindungnya. Nah, aman banget kan? Jadi buruan dapetin parfum ini biar teman-teman gak ketinggalan dan gak kehabisan stoknya.